Di usia yang terbilang sudah tidak muda lagi, bukan berarti membuat aktor senior Ari Wibowo membatasi dirinya untuk terus berkarir. Pasalnya di usia 47 tahun, Ari justru masih tetap disibukkan dengan padatnya kegiatan syuting. Lalu apa rahasia Ari Wibowo untuk tetap sehat dan aktif di usia yang hampir menginjak kepala 5? Saya jaga pola makannya, saya juga selalu suplemen vitamin, multivitamin, saya konsumsi juga. Menjaga berat badan supaya tetap stabil, supaya enggak, karena ya namanya juga semakin usia kan semakin metabolisme pasti menurun. Jadi memang kita harus semakin menjaga, olahraga juga pastinya. Jadi healthy lifestyle sih, pada dasarnya healthy lifestyle. Lalu makanan sehat seperti apa yang dikonsumsi Ari saat di lokasi syuting? Istri suka siapin makanan yang tinggal saya panasin di lokasi. Cuman kadang-kadang kalau misalnya memang itu tidak memungkinkan, ya paling kita pilih misalnya lagi ada bang-bang sate lewat, jangan pakai kulit ya. Jadi atau misalnya kayak sate kambing gitu, nggak pakai lemaknya gitu. Terus mungkin bumbu kacangnya didikitin aja atau nggak usah pakai bumbu. Pada dasarnya yang berlemak-lemak diilang-ilangin. Jadi kalau makan, makan apa aja tapi lebih ke smart diet aja. Rupanya salah satu alasan lain Ari menjaga pola hidup sehat karena belajar dari pengalaman buruk teman-teman terdekatnya. Teman-teman saya sendiri aja yang udah kena stroke di usia produktif itu udah ada beberapa, yang seharusnya stroke itu kan kita tahu untuk orang tua gitu ya. Tapi sekarang orang 30-an, 40-an itu udah bisa kena stroke juga. Memang pola hidup, memang berpikir positif itu juga sangat penting. Jadi segala sesuatu jangan dibawa stres. Kalau saya sih itu juga sih ya, selain memang jaga makan, dietnya yang dijaga, kemudian olahraga yang teratur. Selain itu memang punya pola pikir yang positif.